Yang dihormati Puan Rashida. Yang dihormati Puan Rashida binti Muhammad Yusuf, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Sains dan Matematik Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Encik Kamarul Rizal Syahrin bin Abdul Karim, Penolong Pengarah Unit Sains dan Matematik Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Barisan Guru-Guru Matematik Tambahan dan Anak-anak Didik yang disayangi sekalian. Pergi ke kedai membeli halia. Halia dibeli bersama serai. Rajin membaca amalan mulia agar menjadi orang yang pandai. Selamat datang ke program Pasca Pecutan Matematik Tambahan Siri Kedua. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, saya menjemput saya saudara Muhammad Daniel bin Adnan dari SMK Seksyen 19 Shah Alam untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila syarafun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال رب ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا محيا تهن كمي كمي بشكر kepadamu kerana masih diberikan waktu untuk meneruskan kehidupan dan masih lagi diberikan peluang untuk melakukan amal soleh. Ya Allah, sekali lagi kami bersyukur kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengada dan berada di dalam majlis yang penuh barakah ini. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ibu bapa kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami. Sesempena dengan majlis program Pasca Pecutan Matematik Tambahan Siri Kelima ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan para guru yang kami kasihi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon dengan kudrat dan iradatmu, berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan kami menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Ya Allah, perbaikilah segala kesilapan kami, lembutkanlah hati-hati kami dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadikanlah kami insan yang suka mendengar kebaikan, lantas melakukannya. Apabila mengetahui keburukan, lantas bersegera meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Terima kasih kepada Muhammad Daniel bin Adnan atas bacaan doa yang disampaikan sebentar tadi.
Saya, Cikgu Somo Panti Naidu dari SNK Seksyen 19 Shah Alam, selaku moderator pada pagi ini akan bersama anda sepanjang sesi. Program pasca pencutan secara langsung di talian YouTube dan juga Google Meet. Bengkel ini bertujuan berkongsi amalan baik dan memberi manfaat pada murid-murid semasa menjawab soalan kertas 1 SPM nanti. Baiklah, cikgu bacakan adab semasa bengkel. Murid-murid yang di dalam Google Meet, pastikan mic dan kamera sentiasa dalam keadaan tutup. Sekiranya ada soalan untuk diajukan pada murid, diajukan boleh angkat tangan dan buka mic. Sebut nama anda terlebih dahulu sebelum ajukan soalan. Murid perlulah jaga bahasa apabila menggunakan ruangan chat. Jangan tulis perkara yang tidak berkaitan subjek matematik tambahan. Ucapan terima kasih, saya faham dan menjawab soalan cikgu di ruangan chat amat dialu-alukan. Seterusnya, bagi murid dalam YouTube, sekiranya ada soalan, murid boleh tulis di ruangan chat. Cikgu akan ajukan soalan anda pada penceramah. Baiklah, sebelum kita mulakan bengkel, cikgu akan bacakan biodata atau serba sedikit tentang penceramah pada pagi yang mulia ini. Okay. Nama beliau adalah Puan Nur Ashikin binti Mansor, berasal dari Alustar Kedah. Beliau mempunyai pendidikan Bachelor Science dengan pendidikan Kepujian Matematik dari Universiti Putra Malaysia. Pengalaman mengajar beliau adalah selama 13 tahun, iaitu daripada Januari 2008 hingga 2009 Disember. Beliau bertugas di SMK Sandakan, Sabah. Seterusnya, daripada 2010 Januari hingga sekarang, beliau bertugas di SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Seksyen 2 Shah Alam. Beliau juga adalah ketua panitia matematik tambahan dan juga memegang pelbagai jawatan di sekolah, ya. Baiklah. Pada pagi ini kita akan disajikan dengan topik-topik kertas 1, iaitu janjang, hukum linear, vektor dan juga fungsi. Tanpa melengahkan masa, cikgu menjemput Cikgu Nur Ashikin untuk memberikan bengkel teknik jawab matematik tambahan kertas 2. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Somu. Boleh dengar suara Cikgu dengan clear? Okey ke? Boleh Cikgu Shikin, kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua guru dan murid yang join program pada pagi ini. Terima kasih juga Cikgu ucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor PTPD Petaling Perdana kerana telah menjemput Cikgu sebagai penceramah, terutamanya kepada Cikgu Somu lah. Sebab dia yang meminang cikgu untuk jadi penceramah pada hari ini. Okey, sebenarnya cikgu pertama kali menjadi penceramah, okey, dalam YouTube. Jadi cikgu harap kerjasama kamu untuk responlah kalau cikgu tanya ke ada apa-apa yang soalan yang tak jelas pun kamu boleh bertanya. Kita santai-santai sahaja hari ini. Jangan stres-stres. Okey, kalau belum makan, belum breakfast, kamu boleh makanlah biskut ke, buatlah air panas letak-letak sebelah. Okey. Jangan, yang penting jangan berbaring. Okey, kalau boleh time kita nak belajar tu biarlah kita dalam keadaan duduk, bersedia dengan pen di tangan, kertas soalan. Okey, cikgu harap kamu dah print, dah download soalan yang telah dikongsi dalam link sebelum ini. Dan kalau belum download tu, insya-Allah sempat lagi, boleh printlah yang mana ada printer. Okey. Seperti yang Cikgu Somu kata tadi, pembetulan sikitlah, bukan kertas satu lah. Hari ini kita akan membincang tangkan kertas 2. Okey, 4 tajuk: hukum linear, janjang, fungsi dan vektor. Okey, kebetulan tajuk ni semua adalah tajuk form 4. Jadi cikgu amat alu-alukan semua murid tingkatan 4 untuk join sekali program kita pada pagi ini. Jadi kalau ada cikgu-cikgu yang baru tahu, cikgu pun sempat lagi untuk ajak anak-anak murid cikgu untuk bersama-sama kita lah pada pagi ini. Okey. Tajuk yang pertama ialah hukum linear. Okey, dalam hukum linear kertas 2, markah maksimum adalah 10 markah. Okey, dalam kertas 1, soalan hukum linear ni biasanya 5, 6 ataupun 7 markah. Dan hukum linear ni boleh dikatakan salah satu bab yang senanglah nak dapat markah
So kalau kamu memang skor bab okey, kalau kamu memang skor bab ni, kamu akan dapat maksimum 15, 16 ataupun 17 markah untuk kedua-dua paper. Okey, itu baru tajuk hukum linear. Kalau kamu skor tajuk-tajuk lain lagi, insya-Allah kamu boleh lulus dengan cemerlang. Okey, so apa yang perlu kamu tahu dalam hukum linear? Okey, pertama sekali adalah melengkapkan jadual nilai. Okay, biasanya sebelum kita plot graf tu, kita akan buat dululah jadual-jadual nilai untuk faksi X dan faksi Y. Okey, harap dapat off mute microphone. Okey, so jadual nilai. Sebentar. Okay. Murid-murid ya, minta tolong tutup mic ya. Okey, cikgu akan remove anda sekiranya ada gangguan ya, sebab kita hormat pada penceramah pada pagi ini ya. Okey, minta tolong sangat-sangat tutup mic. Sekiranya ada soalan boleh angkat tangan. Okey. Baik, terima kasih. Okey. Terima kasih. Okey, apa cikgu cakap tadi dah lupa dah. Okey, sebelum kita nak plot graf, biasanya kita akan melukis. Kita kena buat dululah jadual nilai untuk faksi X dan faksi Y. Okey, kalau dia suruh kamu buat jadual untuk satu nilai, bermaksud satulah markah dia. Kalau kamu disuruh buat untuk dua nilai, bermaksud dualah markah dia. Okey, so jawapan dalam jadual tulis cuma dua tempat perpuluhan sahaja. Tak perlu lebih. Cikgu tak galakkan temujawab tiga puluhan ataupun empat tempat perpuluhan. Sebab kita nak, bila kita nak lukis graf, okay, kertas graf kita tu kecil saja. Kita tak boleh nak baca pun panjang-panjang. Jadi kita cuma-cuma boleh baca dua tempat perpuluhan saja. Jadi jawapan kamu tu mestilah, okay, kalau boleh biasakan, wajibkanlah jawab dalam dua tempat perpuluhan. Okay, yang kedua, memilih skala yang sesuai untuk melukis graf. Ini in case kalau soalan tu dia tak beri, dia tak bagi tahu paksi X guna skala apa, paksi Y guna skala apa. Jadi berdasarkan jadual nilai kamu tu, kamu kena fikirkan skala yang sesuai lah. Okay, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Yang penting semua titik yang kamu nak plot tu ada di dalam graf. Okay, yang ketiga, menggunakan skala yang diberi untuk melukis graf. Okey, kalau dia dah bagi, kalau dia dah beri, wajiblah guna. Okey, kalau dia dah kata paksi X guna 2 cm kepada 0.1. Paksi Y guna 0.5. So, wajib guna, jangan mereka-reka sendiri. Kecuali macam soalan yang, macam yang dia tak bagi tu, bolehlah kamu gunakan skala kamu. Okey, kalau dia dah beri, wajib ikut soalan eh. Okey, seterusnya, plotlah semua titik dengan betul. Okey, nilai dah ada dalam jadual dah cantik. Cantik dah, so plotlah titik kamu dengan betul, bagi semua sekali betul. Okey, kemudian dah lepas lukis plot, okey, lepas dah plot titik, mestilah buat garis, okey, mestilah, memang wajiblah kita akan buat garis lurus penyuaian terbaik. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan contoh-contoh garis lurus. Cikgu sikit, sebentar ya. Sabina Shraw ada soalan tu, ya, apa dia Sabina Shraw? Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Somu. Selamat pagi Cikgu Ashikin. Cikgu, saya nak tanya satu soalan boleh tak? Okey, boleh. Cikgu, seperti yang kita tahu, bagi soalan hukum linear kan kita kena buat jadual kan? Ya, okey, apabila kita buat jadual, contohlah nilai yang kita letak dalam jadual tu selepas pengiraan 4 tempat perpuluhan. Lepas tu, dalam graf kita lukis nilai yang ada 2 tempat perpuluhan. So, dia dikira betul ke atau salah? Okey. Dah kita nak gunakan dua tempat perpuluhan, tak perlulah kamu buat empat tempat perpuluhan dekat jadual tu. Sebab tu cikgu tak sarankan dekat jadual kamu buat empat tempat perpuluhan. Sebab skema pemagahan ni, ikut juga lah kalau dia bagi, nasib lah. Okay, tapi insyaAllah lah kalau kamu punya graf tu memanglah betul kan. Cuma dekat jadual tu, kalau boleh tak payah buat empat tempat perpuluhan. Kamu siap-siap dua tempat perpuluhan. Sebab daripada jadual tu, kita nak gunakan untuk graf. Jadi kalau graf kamu, kalau jadual kamu dua tempat puluhan, memang kita akan pakai dekat graf. So buat apa nak empat tempat puluhan, tak payah. Kalau boleh biar tally lah. Okay, tak payah buat empat tempat puluhan. Guna sahaja dua tempat perpuluhan, lebih selamat. Okay ke? Ya, yeah, okay cikgu. Okay, thank you. Okay, kemudian kita akan menukar persamaan tak linear kepada linear. Okay, dalam bab ni dia tak ada formula. Jadi konsep dia, kamu harus pandai
tukar persamaan yang dia bagi tu kepada bentuk y sama dengan mx plus c. Okey, dah okey, kita dah tukar persamaan, jadi kita akan menentukan nilai pintasan y dan kecelunan m dan c daripada persamaan linear yang kita dah tukar tadi. Okey, sebab apa kita nak m dan c? Sebab kita nak compare, kita nak baca dekat graf. Okey, kita nanti kita nak jawab soalan yang seterusnya, kita akan compare kita punya nilai c dengan m pada graf. Okey, so membaca nilai c pada graf yang dilukis, mengira kecerunan menggunakan dua titik di atas garis lurus. Okey, mesti titik yang di atas garis lurus, ah, titik yang keluar daripada garis kamu jangan ambil. Kalau boleh kita ambil titik yang jauh. Okey, last sekali kita akan membandingkan nilai kecerunan dan pintasan dari persamaan yang kita dapat dengan graf untuk mencari nilai pemalar. Okey, so ini adalah poin-poin penting yang perlu kamu ingatlah untuk menjawab soalan hukum linear. Jelas tak? Okey ke? Ha, kalau okey kamu, okey. Baik, dia tak dekat check tu. Okey. Okey, so okey, macam cikgu bagi tahu tadi, untuk hukum linear ni tak ada rumus. Okey, jadi contoh-contoh garis lurus penyuaian terbaik. Okey, yang pertama ni memang terbaiklah sebab dia menyentuh semua titik. Rezekilah kalau soalan memang dapat macam ni, senang dia kamu nak sambung. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, semua titik menyentuh garis start. Okey, yang kedua, ada titik yang terkeluar daripada garisan. Okey, titik-titik yang terkeluar ni, kalau tiga, kalau bilangan dia ganjil, okey, dia mesti tak balance lah. Okay, macam contoh yang cikgu bagi ni, titik yang terkeluar sebelah sini ada dua, okey, sebelah bawah ada satu. Okey, dia kalau tiga ataupun satu di sebelah sajalah. Okey, kalau tiga, okey, mungkin dua di atas, satu di bawah, ataupun satu di atas, dua di bawah. Dia kena balance. Kalau bilangan dia genap, ada dua, mesti yang terkeluar tu satu di atas, satu di bawah, ataupun dua di atas, dua di bawah. Okey, mesti balance lah supaya kita dapat memang seimbang lah. Mesti kedudukan dia seimbang. Okey, yang ketiga ni, ramai yang tak tahu. Okey, dia tak sentuh mana-mana titik langsung. Okey, siapa yang sebelum ni mindset dia nak lukis hukum graf mesti sentuh at least dua titik ke apa ke. Okey, so kamu kena ubah mindset kamu. Okey, sebab dalam kita punya DSKP dekat bahagian nota tu, dia ada bagi tahu untuk KSSM lah, garis lurus penyuaian terbaik tidak semestinya melalui mana-mana titik. Okey, jadi kalau kamu nak sambung kan guna pemaris, adjust kat sini tak kena, adjust kat sana tak kena, tak balance. Okey, bermaksud mungkin dia tak sentuh langsung titik. Okey, jadi ingat lah, garis lurus penyuaian terbaik tidak semestinya melalui mana-mana titik. Okey, faham? Okey, eh? Okey, next. Okey, sekarang kita tengok soalan yang pertama. Okey, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Okey, soalan dia awal-awal tu biasanya sama je lah ayat ni. Eh? Kita buat eksperimen, so dia dapat apa keputusan. Okey, dia nak tahu keputusan dia tepat ke tak, biasanya kita akan tukar kepada garis lurus. Okey, seperti kita nampaklah data mana yang lari-lari kan. Okey, so persamaan yang dia bagi, HY tambah KX sama dengan XY dengan keadaan H dan K ialah pemalar. Okey, so nilai-nilai X dan Y yang diberi adalah dalam jadual macam tu. Okey, soalan A. Plotkan graf 1 per Y melawan 1 per X. Okey, seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, soalan ni dia suruh kamu direct plot graf 1 per Y melawan 1 per X. Okey, dia tak sebut pasal jadual nilai tu. Okey, walaupun dia tak sebut, tapi soalan ni bermaksud dia tersirat lah. Bermaksud kamu kalau nak plot, mestilah kamu kena buat juga jadual. Okey, jadual dia minta ada 1 per Y dan 1 per X tu tak ada dekat situ kan. Kita ada X dan Y. So, kita nak buat 1 per Y dan 1 per X, bermaksud kamu kena buat jadual lah untuk dua nilai tu. Okey, so, okey, 1 per X dan 1 per Y. Okey, kat sini cikgu nak tunjuk. Sekejap eh. Okey, cikgu nak tunjuk cara gunakan kalkulator lah untuk terus kita dapat dua tempat perpuluhan.
Okay, so 1 per X ni bermaksud 1 bahagi 1, 1 bahagi 1.2, 1 bahagi 1.4. Okay, kalau 1 bahagi 1 tu 1 lah. Okay, kalau 1 bahagi 1.2, okay, kamu dapat panjang macam ni. Okay, so dalam exam tak payah stres-stres. Kamu setkan siap-siap dekat calculator kamu. Okay, tekan yang mana belum tahu tu. Okay, kamu ikut cikgu lah. Tekan mod. Okay, mod. Sampailah kamu nampak fix. Okay, nampak fix ni tekan 1. Kita nak 2 tempat perpuluhan. Jadi tekan 2. So, dia akan ubah dekat kamu 0.83. Okay, so salin je. Tak payah fikir-fikir nak bundarkan. Okay, so 1 bahagi 1.4 dapat 0.71. 1 bahagi 2, 0.5. 1 bahagi 2.2 dapat 0.45 dan seterusnya. Okey, sama jugalah untuk Y. Untuk Y nak dapatkan 1 per Y. Jadi 1 bahagi 1.5 dapat 0.67. 1 bahagi 1.9 dapat 0.53 dan seterusnya. Okey. Faham tak ni? Okey, tolong ingat cara ni. So kamu tak payahlah nak stres-stres takut bila tengah tengah panik nak jawab tu satu nilai kamu tersalah bunda. So walaupun ada satu yang salah, lima yang betul, tak ada markah, dikira N kosong. Okey, so hati-hati. Okey, lepas dah settle jadual nilai ni, kamu ubahlah balik setting dekat komputer pula calculator kamu ni supaya dia balik kepada asal. So tekan mod semula. Okay, tadi kita tekan fix kan? Okay, tekan normal ni balik. Normal ni balik, okay, tekan 1. Okay, so dia akan ubahlah balik kepada yang asal. Tadi yang 0.53 ni kita dapat daripada 0.5263 semua ni lah. So dia dah bundarkan untuk kamu yang tadi. Okay. Okay, jelas ke? Ada apa-apa soalan setakat ni? Cikgu, kalau guna kalkulator biru, kalkulator biru tu kalkulator macam mana eh? Biru ke baru? Cikgu boleh ulang kena tekan yang mana tak? Okay, boleh sekejap. Untuk tukar tu ke? Okay. So, cikgu ulang tekan mod. Untuk kalkulator yang jenis ni lah, sebab ramai murid, memang student cikgu pun ramai yang guna kalkulator macam ni. Okay, so tekan mod sampai jumpa fix. Okay, jangan jumpa fix tu tekan 1. Kemudian kita nak 2 tempat perpuluhan, so tekan 2. Okay, jadi kita bahagilah 1 bahagi, katakan cikgu bahagi dengan 4.2 ni. So 1 bahagi 4.2, jawapan cikgu 0.24. Okay, cari setiap satu. Sorry Lee, cikgu tak ada lah kalkulator tu nak tunjuk macam ni yang untuk kes ni. Cikgu cuma ada kalkulator ni je dalam komputer ni. Jadi cikgu tak tahu cara yang kalkulator tu untuk tukar kepada 2 tempat perpuluhan. Okay, mungkin kamu boleh tanya cikgu kamu lah. Okay, sorry. Okay, so next. Kita dah dapat yang ni tadi kan? Kemudian, okay, macam cikgu kata tadi, dah dapat, jangan happy-happy lagi. Okay, sebab apa? Okay, kamu tengok dulu paksi X dengan paksi Y kamu ni. Sorry. Cikgu nak ajar tekan kalkulator sebelum kamu lukis. Okay, kamu dah nampak dah paksi X positif, paksi Y positif dan kamu pun excited lah melukis. Okay, lukis. Tengok-tengok time nak sambung dekat pintasan Y, apa yang jadi? Okay, tak sampai. Okay, tak sampai pula dekat sini. Bolehkah kalau macam ni? Bolehkah kalau macam ni kita tinggalkan? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Bolehkah kamu lukis sendiri? Buat lukis sendiri, sambung sampai sentuh. Bolehkah kalau macam tu?
Ha, mestilah tak boleh. Okey, graf kita mestilah sentuh pintasan. Ya. Mesti sentuh pintasan. Jadi, cikgu nak ajar sebelum kamu lukis, okay, walaupun kita nampak nilai kat sini semua positif, tersemak dulu pintasan Y dengan menggunakan kalkulator sebelum lukis graf. Okey, cara-cara dia. Okey, untuk kalkulator yang jenis ni, okey, siapa yang pakai kalkulator putih ni, okey, so kamu boleh tengoklah, kamu boleh screenshot dulu, yang mana tak tahulah, yang mana dah tahu, okey. Okey, yang mana yang belum tahu ataupun dia tahu tapi dia terlupa. Okey, so untuk kalkulator jenis ni, tekan mode, pilih 3, statistik. Okey, nanti kamu masukkan semua titik X, Y dia tu. Okey, kemudian tekan AC yang orange ni. Okey, kemudian tekan shift 1 and then pilih 5, regression. Okey, kat situ dia akan keluarlah huruf A, B, R. So pilih A untuk pintasan Y, pilih B untuk kecerunan. Okey, ni kalau kalkulator ni. Kalau kalkulator kelas WIS, okey, mula-mula menu and then pilih 6, statistik. Okey, and then pilih 2, tekan 2. Masukkan semua titik, dia ada macam kolom tau, X, Y bersebelahan tu, masukkan semua titik. Okey, titik kita tak banyak, ada 6 ataupun 7 je. So masukkan je semua. Okey, bukan ada 70 pun. Okey, so lepas tu tekan option. Option tu dekat sebelah sini ya, OPTN ni. Okey, pilih 4, regression. Okey, so A juga pintasan Y, B mewakili kecerunan. So kita boleh imagine lah, dia bagi tahu pintasan Y kita tu negatif. Jadi kita dah boleh bajet dah untuk kita lukis paksi X kita tu ke atas sikit supaya ada ruang dekat bahagian bawah. Okey, untuk kalkulator ni, kalkulator macam tadi. Okey, so kamu boleh buat bersama-sama cikgu. Sekejap eh. Set balik eh. Okey. So setting balik yang mana tekan fix tadi tu, pilih norm eh, pilih normal. Okey, normalkan dia balik. Okey. Untuk kalkulator ni, okey, tekan mode. Cikgu dah ajar dah anak murid cikgu lah tahun lepas. Okey, mesti ada yang tak ingat. Okey, tekan mode, pilih reg eh, regression ni nombor 2. Okey, jap ah cikgu tunjukkan satu ikat besar sikit, pokok dia tak nampak. Nampak kan? Okay. So tekan 2. Okay, pilih lin. Okay, lin eh, sebab linear, lurus. Okay, kemudian kita nak masukkan koordinat. Okay, masukkan koordinat setiap satu. Okay, 1.00 tak payah buat apa. 0.67. Kita masukkan X, Y eh, sepasang-sepasang. And then jangan tekan sama dengan, tekan M plus ni. Ni nampak dah ni, M plus atas AC ni. Okay, so keluar N sama dengan 1. Okay, N sama dengan 1 bermaksud kita baru masukkan 1 titik. Okay, teruskan. Jangan sesekali tekan sama dengan. Teruskan tekan 0.83, 0.53. X dulu eh. So kalau kita nak susun jadual tu, kita susun yang X ke atas, Y di bawah. M plus. Okay, maksudnya kita dah masukkan 2. Okay, teruskan 0.71. 0.42 M plus. Okay, teruskan lagi 0.5. Pastikan nilai yang kamu masukkan tu betul eh. Tersalah tekan nanti, kena ulang balik. Okay, dah 4. Okay, koordinat yang seterusnya 0.45, 0.2 M plus. Okay, yang terakhir 0.33, 0.1 M plus. Sampai sahaja N sama dengan ni, N sama dengan 6 ni berhenti dulu. Okey, bermaksud kita dah masukkan semua titik ke 6-6 titik. Jangan pergi tekan sama dengan. Okey, jangan sesekali tekan sama dengan. Okey, dah kamu follow cikgu tak ni? Okey tak? Sampai tak? Dah sampai belum N sama dengan 6 ni? Ni bab hukum linear perkataan 4. Okey, dah ke belum? Ada yang terlepas tak? Sebelum cikgu tekan butang lain? Okey, sampai eh. Okey, sekarang ni kamu tekan shift 2. Okey, dia keluar simbol-simbol macam ni, kita tak nak. Okey, tekan kanan 2 kali. Okey,
Okey, kanan dua kali dia keluar A, B dan R. Okey. Untuk siapa-siapa yang confused, A ni untuk apa, yang mana satu kecerunan dan yang mana satu pintasan. Okey, senang dia nak ingat. Okey, A. Sekejap, cikgu tulis sikit. Okey, A, kalau kamu terbalikkan dia, okey, dia macam tu kan. So, kita buanglah yang tengah-tengah tu, dia adalah C, pintasan. Okey, B, kalau cikgu terbalikkan B ni juga, okey, kita buang yang garisan ni, dia macam M. So A tu pintasan, B kecerunan. Okay, senang je. Nak ingatlah, jangan tertukar. Okay, so kita nak pintasan Y dulu. Kita nak tahu pintasan Y kita dekat area mana. Okay, kadang-kadang nilai dia memang tepat. Okay, kadang-kadang nilai dia tak hampir-hampir lah. Bukan kata tak tepat lah, hampir-hampir. Okay, so tekan 1. Kita nak cari pintasan dulu. Tekan 1. Okay. Kalkulator cikgu ni untuk pintasan ni dia tak betul lah. So jangan tengok yang ni. Okay, kamu tekan 1 and then sama dengan. Apa yang keluar? Cikgu nak tahu jawapan kamu. Sebab kalkulator kamu, cikgu ni dia bagi jawapan salah. Sebab ni made in Thailand kan. Okay, cuba cikgu nak tahu apa yang kamu dapat selepas kamu tekan 1 sama dengan. Anyone? Negative 0.18. Okay, good. Thank you. Siapa nama tu? Macam mana nak sebut ni? Charlotte. Okay, Hanim. Okay, thank you. So C sama dengan negative 0.18. Okay, kecerunan. Kecerunan pun kita kira jugalah. Okay, tekan balik. Shift 2. Kanan 2 kali. Pilih B sama dengan. Okay, kecerunan ni dia bagi jawapan. Sama tak 0.855 ni? Okay, cuba kamu check. Tekan macam tadi tu. Sama. Okay. Bermaksud kecerunan ni dia bagi jawapan betul lah kat cikgu. Pintasan tadi dia dah ada kedekut. Okay, so kecerunan ni kita nak kena tahu jugalah. Kalau dia positif bermaksud graf kamu nanti mesti naiklah. Kalau kamu dapat kecerunan kamu negatif, graf kamu dia akan menurun. Okay, so kamu dah boleh imagine graf aku ni macam mana. Mesti sentuh pintasan Y dekat bawah. Jadi barulah kamu lukis. Jangan lukis dulu kan, tak jadi kes macam tadi. Dah penat nak kena padam-padam. Lepas tu dah stres, tinggal. Okay. So, okay, ada yang mana yang macam terlepas tadi tu, kamu boleh screenshot lah. Nanti kamu try sekali lagi. Okay. So, lepas cikgu dah lukis. Okay, ikut skala tadi tu eh. Okay, sorry. Okay. So, cikgu dah lukis. Okay, cikgu dah lukis. Kemudian dia jadi macam ni lah. Okay, siapa yang dah lukis tu yang buat soalan ke awal-awal, bolehlah tengok, okay. Dia akan sentuh, macam cikgu punya ni, dia sentuh negatif 0.18. Sama macam yang dekat kalkulator. Okay, sebab apa? Sebab titik-titik ni kalau kamu tengok, boleh dikatakan semua menyentuh garis. Okay, so kesimpulan dia, kamu akan dapat nilai yang tepat, macam graf kamu dengan kalkulator kamu tu akan sama kalau titik-titik tu semua sentuh. Okay, dan kamu akan dapat nilai yang sedikit berbeza kalau ada nilai yang terkeluar. Okay, jadi cikgu guna skala apa dekat sini? Tadi skala dia tak bagi kan? Okay, sebab kita punya paksi X tadi, paksi X kita tadi paling sikit 0.3, paling banyak 1. So cikgu gunakan skala 2cm kepada 0.2 lah. Okay, setiap kotak besar yang ada 10 kecil-kecil ni, dia 0.2. Okay. Sekejap. Kita boleh recheckkan kalau guna cara ni. Boleh. Kalau guna kalkulator tu. Boleh lah. Okay. So kalau paksi Y pula, cikgu tengok nilai dia paling tinggi 1. Okay, paling tinggi 1, jadi cikgu gunakan skala dia 0.1 setiap 2 cm. Okay, jadi gunakanlah skala yang sesuai. Jangan terlampau kecil dan jangan terlampau besar sampai tak muat kertas graf. Okay, so settle lukis graf ni biasanya dah 5 markah lah. Termasuk dengan jadual dekat atas. Ya, jadual kat atas semua nilai betul dah 2. Okay, lukis graf cantik semua. Garis lurus penilaian terbaik pun okay. So dah dapat lagi 3. Okay, next. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak tentang yang melukis graf ni? Okay ke? Okay, cikgu, okay. Okay, good.
Okay, so kita teruskan. Kita nak cari nilai H dengan K. Okay, ini adalah persamaan yang daripada eksperimen tadi itulah yang dia bagi, yang dia beri itu. Okay, so kita nak tukar dia kepada bentuk linear iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okay, so dia ada banyak kaedah sebenarnya. Okay, asalkan kamu buat nanti dapat paksi Y kamu tu 1 per Y, paksi X kamu tu 1 per X. Okay, so cikgu buat macam ni. Cikgu sebab ni ada Y kiri dan kanan. Jadi cikgu kumpulkan yang mana ada Y tu ke sebelah kiri. Okay, KX tu cikgu bawa ke kanan, negatif. Dia sebenarnya bukan kanan kiri tau. Kita nak hapuskan dia, kita tolak. Kita dah biasa sebut pindah-pindah kan. Okay, so cikgu harap kamu faham lah yang tu. Okay, so Y ni ada dua kali. Jadi cikgu faktorkan Y. Okay, cikgu faktorkan Y jadi H tolak X dalam bracket. And then cikgu bawa lah kita hapuskan H tolak X tu bahagi dengan H tolak X kiri dan kanan. Okay, so yang sebelah kiri akan tinggal Y. Yang sebelah kanan akan jadi macam tu lah. Okay, kita ada Y. Kita nak 1 per Y. So kita terbalikkan sahaja bawah ke atas. Okay, so 1 per Y sama dengan, okay, dia sebenarnya yang sebelah sini ni cikgu, okay, dia selepas kita terbalikkan tu dia sepatutnya apa, H tolak X per negatif KX kan. So negatif ni cikgu tak nak, cikgu positifkan lah. Jadi kita darab dengan negatif 1 per negatif 1 atas dan bawah, supaya bawah tu cikgu jadikan, cikgu nak dia positif. So atas tu dia terbalik lah, jadi X yang tolak H. Okay, sekarang ni dah nampak dah paksi Y kita dah sama macam graf. Okay, so kita dapat pecahan macam ni, kamu splitkan dia lah, pecahkan dia. So X per KX kita boleh potonglah X ni, tinggal 1. Okay, H per KX ni, okay, X yang di bawah tu kamu asingkan. Okay, sebab dia sebenarnya adalah paksi X. Okay, susun lah. Okay, susun. Susun cantik-cantik. Jadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Bermaksud M kita adalah negatif H per K. C kita adalah 1 per K. Okay, so asalkan paksi Y kita sama macam graf, paksi X kita sama macam graf, insyaAllah lah M dengan C kita tu akan betul. Okay, ni satu kaedah. Salah satu lagi kaedah, ada juga yang dia buat macam ni. Okay, daripada persamaan yang asal ni, dia bahagi semua dengan XY. Okay, so setiap satu tu bahagilah dengan XY. Okay, so yang ni kita boleh potong. Okay, yang ini pun kita boleh potong. Okay, yang ni akan tinggal 1. Okay, jadi K per Y sama dengan 1 tolak H per X. Okay, K ni kita tak nak, so kita bahagi semua dengan K. Jadi yang tinggal adalah 1 per Y sama dengan 1 per K tolak H per K ni. Okay, cikgu asingkan X ni siap-siap. Okay, so dia akan jadi sama lah macam dekat sini. Susun semula, jadi Y sama dengan MX tambah C kamu tu akan dapat benda yang sama, cuma kaedah yang berbeza. Okey, boleh faham tak untuk kita linearkan ni? Ada soalan ke? Okey, boleh? Ya. Ha, ya tu apa? Apa yang tak nampak? Apa yang tak nampak? Okey. Cikgu. Ya. Masa nak tanya sikit. Okey, boleh. When cikgu nak selesaikan dia punya equation tu kan, terus yang cara yang pertama tu kan, kan cikgu bahagi, darab dengan negatif 1 kan. Yang tu cikgu buat di sebelah kanan je kan, sebelah kiri cikgu tak buat kan? Tak payah. Yang ni cikgu darab atas dan bawah. Negatif 1 per negatif 1 ni, dia sebenarnya kalau kamu potong, dia 1 je. So cikgu tak libatkan pun yang sebelah sana, sebab cikgu nak ringkaskan yang sebelah kanan saja. Sebab satu je sebenarnya ni, kalau kamu darab, okay, kalau kamu darab dengan sebelah sini, sebelah kiri dengan negatif 1 per negatif 1, sama juga, 1 juga. So satu darab Y, still lagi Y. Faham tak? Oh, faham. Okay, good. Lepas tu kaedah kedua kan cikgu yang sebelah tu kan? Kenapa cikgu memang wantedly nak bahagi dengan XY eh? Okay, cikgu bahagi dengan XY, okay, sebab kita ada, kalau cikgu nampak kat sini,
X ada dua kali. Okay, dekat soalannya X ada dua kali, Y pun ada dua kali. Okay, so cikgu terus bahagi dengan X dengan Y tu supaya dia lebih ringkas lah. Sebelah sini cuma ada X, sebelah sini cuma ada Y. Okay, dia lebih, dia sebenarnya ikutlah mula-mula kalau kamu bahagi dengan X dulu pun boleh. Okay, so kamu akan nampak Y ada lagi dua kali. So kamu Y ada lagi. So kamu akan bahagi pula dengan Y. Jadi kalau kamu buat satu-satu macam tu, dia jadi panjang lagi lah step dia. Jadi cikgu terus bahagi dengan X, Y. Okay. And then kalau cikgu terus bahagi sebenarnya kat sini, kalau nak lagi pro, okay, cikgu terus dia bahagi dengan K, X, Y. Tak payahlah nak dua kali bahagi. Ini cikgu bahagi dengan X, Y dulu. Lepas tu cikgu bahagi dengan K pula. Okay. Kalau cikgu pro, cikgu terus bahagi dengan K, X, Y. Terus dapat yang last ni. Dia sebenarnya ikut step lah. Step mana yang kamu faham. Tak kisah kamu nak guna belah kiri pun boleh, belah kanan pun boleh, ataupun ikutlah cara mana yang yang logik lah. Yang logik yang kita akan dapat. Okay, paksi Y dia 1 per Y, paksi X dia 1 per X. Okay ke? Jelas tak? Jelas cikgu. Okay. Ya, sekejap lah cikgu padam yang ni. Okay, cikgu harap kalau nak salin yang sebelah kanan tu kamu screenshot sebab cikgu nak padam. Okay, so bila kita dah dapat persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, okay, jadi kita akan compare lah. Okay, 1 per K ni adalah C. So C ni soalan dia gunakan graf, bukan gunakan kalkulator. Kalkulator kamu memanglah dapat negatif 0.18. Kebetulan sama dengan graf. Kalau kau dekat kalkulator kamu lain, kan salah. Okay. So, tengok kat graf kita tadi tu, kita memang dapat negatif 0.18 kan. Okay, so cikgu samakan sahaja dengan negatif 0.18. Okay, kita nak K. So, K ni kita cikgu silangkanlah, tukar tempat. Jadi, K sama dengan 1 bahagi negatif 0.18. Okay, yang ni bila kamu tekan kalkulator, okay, dapat panjang-panjang jawapan. Okay, ambil 4 angka bererti. Okay, yang di luar jadual ni ambil lah lebih. Jangan ambil 2 tempat puluhan. Takut tak dapat full marks. Okay, yang ingat yang dalam jadual saja 2 tempat perpuluhan. Okay, so kita dapat K negatif 5 point. Kalau ada panjang-panjang tu bundarkanlah. Jadi cikgu ambil 4 angka bererti. Okay, kalau nak ambil lebih ke pun nombor cikgu rasa tak ada masalah. Cuma jangan jawab negatif 5.6. Negatif 5.6 tu confirm salah. Okay. Kemudian dah settle. Okay, kita cikgu kenapa cikgu samakan C dulu? Sebab C ni dia cuma ada satu je huruf K. Okay, untuk kecerunan dia ada dua huruf kita nak samakan. H dengan K. So kita tak boleh nak settlekan selagi kita belum dapat jawapan. Okay, sebab tu cikgu cari K dulu. Okay, so H kita nak kecerunan, jadi cikgu pilih titik hujung dengan titik pintasan. Okay, cikgu suka guna titik pintasan. Okay, cikgu suka guna titik yang pintasan ni sebab apa? Sebab senang nak kira lah, sebab dia kosong kan kat depan ni. So kosong negatif 0.18. Sorry lah, sepatutnya sifar tapi dah biasa sebut kosong kan. So dengan yang titik yang terakhir, 1.67. Okay, jadi cikgu pilih titik ni. Kalau kamu nak pilih titik 1.0 dengan 0.7 ni dengan yang titik yang apa? Dengan sinilah, hujung dengan hujung kan. Yang ni dengan 0.33, 0.1 tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, janji jauh lah. Okay, jangan pilih titik yang dekat-dekat. Okay, so yang sebelah sini, okay, cikgu gantikan tempat K tadi dengan negatif 5.556. So negatif dengan negatif ni kita boleh positifkan dia lah. Okay, buanglah yang ni. Jadi yang sebelah kanan tu tekan sahaja kalkulator. Make sure Y di atas lah. Y tolak Y1. Okay, kalau kamu mula dengan koordinat ni, pastikan atas dan bawah daripada koordinat yang sama. Jangan koordinat sekejap kamu mula daripada sini 0.67, lepas tu yang bawah pula kamu mula daripada kosong. So salahlah. Okay, jadi kamu akan dapat 0.85. Okay, bila dah dapat yang ni, kalau kamu compare dengan nilai yang kamu dapat dekat kalkulator tadi 0.8559 tu kan. Okay, dekat-dekat lah tu. Okay, so H sama dengan yang ni, bawa lah ke kanan darab. J
Jadi dapatlah H4.72. Dia sebenarnya kalau tak salah cikgu ada satu lagi nombor kat belakang. Jadi cikgu bundarkan jadi empat angka bererti. Okey, settle. 10 markah dalam tangan. Okey. Faham tak? Ada masalah? Ada yang tanya soalan ke? Yes, saya. Okey. Okay. Thank you. Cikgu, macam tadi cikgu ada ajarkan cara nak dapat nilai kecurunan dan nilai pintasan Y. Betul. Cikgu yang ni, yang tu saya tertinggal sikit sebab saya tadi lost connection. Boleh tak cikgu ulang sikit yang tu je? Okey, tak apa. Untuk next question nanti kita cikgu tunjuk sekali lagi ya. Okey, boleh cikgu. Okay. Thank you. Okey, ni soalan yang kedua. Oh, cepatnya masa berlalu dah 10.46. Okey, ni soalan yang kedua. Okey, soalan yang okey, atas dia ni sama je ayat dia eh. Jadi Y sama dengan PK kuasa X dia punya equation. Okey. Satu daripada nilai Y telah salah direkodkan. Ini dia dah bagi tahu. Okey, untuk soalan Y salah rekod ni, kalau tak salah cikgu pernah keluar masa SPM 2017 eh, dah 4 tahun. Okey, so kamu ready lah mungkin dia akan ulang balik pasal Y tersalah rekod ni. Jadi kita tengok nanti macam mana kita nak buat. Okey, berdasarkan jadual, bina jadual untuk nilai log Y. Okey, dia suruh bina satu sahaja bermaksud satu markah. Okey, kemudian dia suruh plot log Y melawan X. Okey, X kita kekal menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X dan 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi Y. Dia dah bagi tahu, so jangan memandai-mandai, ikut soalan dan seterusnya lukis garis lurusnya yang terbaik. And then dia suruh cari nilai Y yang tersalah rekod dan cari nilai yang sebenarnya. And last kali cari nilai P dan K. Okey, so macam ni tadi. Okey, kita tekan log Y tu eh. Okey, cikgu ulang baliklah untuk siapa yang terlepas tadi tu. So log Y, log kita tengok nilai Y lah 1.8. Dapat 0.2555 ni. So kamu tekan mode kamu. Okey, pilih fix, pilih 2, jadi kamu terus dia akan bundarkan jadi 0.26. Okey, log 2.7 kita akan dapat 0.43 dan seterusnya. Okey, yang ini cikgu harap dah tak ada masalah kan, nak bundar-bundarkan set sajalah siapa yang pakai kalkulator macam ni. Okey, then kita nak cari, nak check dia punya kecerunan dengan dia punya pintasan. Okey, tekan mode. Okey, untuk yang kalkulator macam ni tekan mode, pilih regression, okey, pilih lean. Sekejap lah cikgu nak fixkan balik eh, tak nanti dia bagi nilai ni pula. Okay, selepas fix tu ubah balik kepada yang normal eh. Dah hilang lah tadi regression cikgu. Reg, lean. Okay, kita masukkan koordinat. Okay, koordinat yang barulah. Okay, walaupun dia suruh kamu lukis buat jadual nilai untuk log Y sahaja, tulis salin semula X di atas sebab kita nak plot nanti, kita nak baca 1.26, 2.43. So tak perlulah kamu nak selak-selak eh. Kau boleh atas kertas, yang di atas kertas graf tu salin semula jadual tu biar nampak masa nak lukis graf supaya kamu tak perlu nak selak-selak. Okay, 1.26 M plus M. Dia dah jadi M7, dia sambung dengan yang tadi. Sekejap cikgu reset balik. Okay, so reset baliklah sebab nak tadi dia start, dia stop dekat 6 tu kan. Kejap eh, kenapa ni kereta cikgu ni. Okay, so kita masukkan 1, pastikan ada REG dekat atas lah. 1.26 M plus, okay, jangan tengah sama dengan lah. Tadi cikgu pun nak tertekan sama dengan. Tekan N, M plus. Okay, and then masukkan koordinat yang kedua, 2.43 M plus 3.061 M plus 4.078 M plus 5.096 6.105 M plus. Okey, dah masuk 6 koordinat. Tekan shift 2. Kanan 2 kali. Okey, pintasan adalah A. So tekan 1 sama dengan. Ok,
Okey, ini sama tak dengan jawapan kamu? 0.11 ni. Ada sama? Tolong komen sama. Okey, good. Okey, bermaksud paksi Y kita tu dia tak ke bawah lah. Dia positif sahaja. 0.11 ni belum tentu lagi pintasan Y kamu. Dia mungkin tepat, dia mungkin menghampiri. Okey, so C kita, kita dah tahu dia positif. Okey, kemudian shift dua balik, tekan kanan dua kali. Pilih B, kecerunan. Okey, kecerunan kita pun positif, bermaksud graf kita pun menaiklah. Okey, macam tu. Okey, so kita pun plotlah graf eh. Okey, so kita gunakan skala yang diberi 2cm mewakili kos mewakili 1 dan untuk paksi X, untuk paksi Y 2cm mewakili 0.1. Okey, pastikan betul, plot cantik-cantik. Okey, nilai-nilai kita tu pastikan nombor 1 hingga nombor 6 tu adalah. Okey, terlebih tak apa, terlebih 1 cikgu buat. Okey, 0.1 sampailah cikgu buat sampai 1.1. And then cikgu plot titik betul-betul 1.26. Okay, make sure kamu buat cross lah. Jangan, cikgu tak galakkan kamu buat dot. Dot tu kadang kita tak nampak yang tengah-tengah dia tu dekat mana. Okay, so buat X lah. Make sure yang tempat persilangan X tu lah tempat yang kita cari. Okay, so 2.43 dekat situ. Okay, dan seterusnya. Okay, kita akan dapat macam ni. Okey, kemudian kita nak buat garis lurus penyuaian terbaik. Okey, kalau kamu tengok, letak pembaris kamu. Okey, garis. Okey, bila cikgu garis, semua titik sentuh kecuali satu titik yang dekat hujung ni. Okey, ingat balik soalan tadi dia kata ada satu nilai Y yang tersalah rekod. So, titik ni lah yang terkeluar ni sebab dia terkeluar terlalu jauh, ekstrim. Okay, kita panggil dia titik ekstrim. Dia biasanya kalau terkeluar tu dia beza dia sikit je lah. Okay, ni dah agak jauh eh. Okay, so biar je macam ni. Okay, satu titik terkeluar ni biar satu. Okay, okay lah sebab satu yang terkeluar. Okay, bermaksud okay, nilai Y yang tersalah rekod. Nilai Y eh. Jadi nilai Y kita tengok daripada soalan yang asal lah. Jadi Y yang tersalah adalah 11.22. Okay, yang ni yang salah. Okay, 11.22. Mana tadi? Sorry. Okay, so apa nilai yang sebenar? Okay, untuk cari nilai yang sebenar, okay, yang ni yang cikgu nak tunjukkan supaya mana tahu kan keluar soalan macam ni. Kamu, okay, daripada titik yang salah tu, kamu buat garis titik-titik lah, garis putus-putus ke, garis menegak, mencancang. Okay, jangan ke kiri. Carilah di mana graf kamu. Okay, kalau titik tu berada di atas, bermaksud kamu turunkan dia ke bawah. Okay, jangan gerak ke kiri, jangan gerak ke kanan sebab kalau kamu gerak ke kiri, nilai X akan berubah. X tak salah, Y yang salah. So, gerakkan ke atas sampai jumpa graf kamu, garis tu. And then tarik ke paksi Y. Okay, macam ni lah. Okay, macam ni lah. Okay, buat macam ni. Sampai nilai dekat paksi Y ni, baca. Okay, dia sentuh dekat mana? Dia sentuh dekat kotak ketiga kan, kalau kamu nampak. Okay, bermaksud ini adalah 1.13. Okay, 1.13 tu nilai yang kita nak tadi. Okay, tapi itu adalah untuk log Y eh, sebab pintas paksi Y kita log Y. Okay, so kita nak Y. Kita tak nak log Y, jadi kita buang log tu. Jadi Y sama dengan 10, kita bawa ke kanan 10 kuasa 1.13, dapatlah Y sama dengan 13.49, iaitu nilai Y yang sebenar. Okay, itulah cara dia. Maksudnya kalau kamu letak Y 13.49 yang asal ni, okay, dekat 11.22 ni, okay, kamu logkan, dapat 1.13, kamu akan plot betul-betul atas garisan. Dia tak akan terkeluar. Okay. Ada apa-apa soalan tak untuk yang tersalah rekod ni? Dia faham tak cara dia? Okay ke? Kalau, okay boleh. Okay, good. Okay, so last kali cari nilai P dan K. Okay, cikgu nak cepatkan sikit. Okay, Y sama dengan PK kuasa X. Okay, PK kuasa X ni persamaan yang asal.
sebab part CY kita ada log, jadi kita dah kita dah tahu dah kat situ aku kena letak log. Okey, bila letak log dekat Y kanan pun kena letak sekali. Okey, untuk hukum log, kalau macam ni, darab macam ni, kita boleh tukar dia kepada tambah. Okey, dan bila ada log, cikgu terus turunkan kuasa tu. X tu cikgu bawa ke depan siap-siap lah. Okey, kalau kamu nak buat kemudian pun boleh. Okey, so kemudian okay, cikgu susun ni dah log Y ni dah sama. X ni dah sama dengan paksi X. Okey, cikgu susun dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, X ni cikgu letak kat belakang. M dia adalah log K. C dia adalah log P. Okey, ingat C tu yang single yang daripada X tu adalah C. Okey, so bila kamu dah dapat yang ni, barulah kita compare dengan kita punya graf. Okey, graf kita, okay, C ni adalah log P, pintasan. Jadi pintasan kita jangan guna nilai yang dekat kalkulator tadi. Kamu dapat 0.11 tadi tu, tu nilai kalkulator. Okey, sebab apa nilai dia salah? Sebab ada satu titik terkeluar tadi, kita kira titik terkeluar tu. Kalau kamu ganti balik nilai yang salah tu dengan nilai yang betul, cikgu dah try, memang akan dapat 0.08. Okey, dia sentuh dekat 0.08. Okey, so ingatlah untuk cari nilai C dekat kalkulator tu, tu sebenarnya rujukan sahaja sebab kita nak tahu dia sentuh negatif ke tak. Okey, so log P adalah C. Jadi C kita adalah 0.08, ganti sahaja. Jadi buang log. Jadi P sama dengan 10 kuasa 0.08. Okey, ambil 4 angka bererti. So 1.202. Okey. Dah siap dah P, kita buat untuk K. K ni adalah, log K adalah M kecerunan. Jadi cikgu pilih titik yang, cikgu tak label pula kat sini. Cikgu pilih titik yang yang ni dengan pintasan. Cikgu pilih titik yang kelima ni. 5.96. Okay, dengan pintasan kita 0.08. Okay, so cikgu gunakan dua koordinat ni. Okay, jangan ambil yang titik yang terkeluar tu. And then kita kira-kira dapat macam ni. Okay, K ni kita nak tinggalkan, so log kita hapuskan. So K sama dengan 10 kuasa 0.176. Jadi K kita adalah 1.4997. Okay, ni cikgu ambil lebih. Okay, kalau kamu nak bundarkan, kamu bundarkan, kamu jawab 1.50 lah. Okay, tapi biar je lah macam ni, lebih selamat. Okay, sebab itulah dia kita pun kadang-kadang confuse. 7 bagi kat 9 jadi kosong, habiskan dekat belakang. Jadi nak letak, takkan nak letak 1.50000. Macam pelik kan? So ambil sajalah semua ni. Sebab kebetulan kita tekan kalkulator pun memang keluar macam ni. Kalau tak salah cikgu. Okay. So habis pasal hukum linear. Okay ke? Yang pasal kalkulator tadi okay dah ke? Cara nak cari nak cari A, nak cari B? Dapat cikgu. Dapat. Okay, good. Okay. So next adalah janjang. Okay, janjang. Maaf cikgu sikit. Rasanya kena laju sikit sebab kita dah sejam. Okay. Janjang ni adalah, ni rumus yang diberi lah. Rumus yang diberi. So kalau, TN, A tambah N tolak 1D ni adalah untuk janjang aritmetik. Okay, janjang aritmetik. Yang ni adalah untuk janjang geometri. Okay, SN ni pun adalah untuk janjang aritmetik. Okay, yang ada RR tu adalah untuk janjang geometri. Okay, TN, SN. Dia beri formula tapi kalau kamu tak tahu TN apa, SN apa pun tak guna juga. Kejap. Okay, tak guna jugalah. Okay, ni salah satu lagi formula untuk TN tapi yang ni tak diberilah. Okay, SN tolak SN tolak 1. Okay, ni kalau kita nak cari sebutan menggunakan hasil tambah. Okey, formula untuk SN untuk janjang aritmetik pun yang ni tak diberi. Okey, sebab yang ni untuk kes-kes yang janjang tu dia stop lah, dia tak adalah dot-dot-dot kat belakang tu. Jadi untuk yang formula ni kita boleh pakai, yang ada dot pun pakai, tak ada dot pun boleh pakai. So, dan satu lagi tak diberi hasil tambah untuk ketatkeningaan S infinity A per 1 tolak R. So, TN tu maksudnya sebutan ke N. SN tu sama, sum hasil tambah N sebutan. A tu maksudnya sebutan yang pertama. D tu maksudnya beza sepunya, difference.
Okay, R ratio nisbah sepunya. Okay, so tak guna kalau kamu tak tahu maksud simbol-simbol ni, kalau kamu nak ganti nanti. Okay, kita tengok pada soalan janjang. Okay, seutas tali yang panjangnya 2030 cm dipotong kepada 28 bahagian. Okay, panjang 2030 tu dipotong kepada 28 bahagian. Maksudnya ada T1 sampai T28 tu maksud dia. Okay, panjang setiap bahagian tali itu mengikut janjang aritmetik. Okay, dia dah bagi tahu aritmetik, so nanti pakai formula aritmetik. Okay, bermula. Bermula dari panjang 140. Bermaksud A adalah 140. Okay, 2030 ni apa benda? Apa benda ni? 2030 ni, siapa tahu 2030 tu mewakili apa? Ha, mewakili apa 2030 tu? Jumlah. Jumlah. Okay, SN lah. Okay, bermaksud S ada 28 bahagian kan? So, S 28 sama dengan 2030. Okay, so kita pakai formula SN yang macam dekat sini lah, yang dalam kotak putih ni. SN. Okay, 28 tu adalah N. So, 28 per 2, 2A. 2A. A kita 140 tambah N tolak 1. 28 tolak 1, D. D tu yang kita nak cari ya, beza sepunya. Okay, samakan dengan 2030 and then ringkaskan. Okay, ringkaskan dalam dengan luar tu cikgu ringkaskan, cikgu bahagi dengan 14 pula. Okay, dapat yang ni. Okay, so kita hapuskan 280, tolak, dapat yang tu. And then cikgu bahagi dengan 27, jadi D sama dengan negatif 5. Okay, D tu kalau kamu dapat negatif bermaksud nilai dia semakin kecil. Betullah, sebab dia mula dengan tali terpanjang, bermaksud tali kedua tu makin pendek, makin pendek, makin pendek dan seterusnya. Okey ke? Ada apa-apa soalan tak? Cikgu boleh apa? Ulang semula yang mana Danish? Satu. Ni, beza sepunya ni. Cikgu cuma ganti dalam formula sahaja sebab dia bagi tahu panjang tali tu 2030. Dia 28 bahagian. Bermaksud satu bahagian tambah bahagian kedua tambah bahagian ketiga sampai bahagian ke 28 tu panjang dia 2030. Sebab tu kita pakai S. S 28. Jadi S 28 dia mewakili jumlah jumlah panjang tu 2030. Okay, so S kita pakai formula S lah. Okay, SN. So N tu adalah 28. Jadi just ganti dia ni dalam formula. Ni ada 28 per 2, N per 2, 2A ni A. Okay, ni pun N tolak 1, D ni yang kita nak cari. Okay, so just 28 bahagi 2 dapat 14, okay, 2 darat 140 dapat 280, ni tolak ni dapat 27. Kemudian kita habiskanlah satu per satu Okay, bahagi, cikgu bahagi kiri kanan tu dengan 14, dapat yang ni. Okay, kemudian tinggal yang ni, kita tak nak 280 ni, kita bawa lah, kita tolak sebenarnya 280 kiri dan kanan. So tinggallah 27D sama dengan negatif 135. So bahagilah dengan 27, jadi D sama dengan negatif 5. Okay. Okay, boleh faham? Okay, cikgu next Okay, masih lagi soalan yang sama. Okay, hasil tambah N sebutan pertama. Okay, N sebutan pertama mestilah jawapan kita dalam sebutan N. Sebab kita tak tahu dia nak sebutan ke hasil tambah 10 sebutan ke 20 sebutan ke. Yang kita tahu dia ada 28 sebutan. So, kita masuk sahajalah dalam formula. A kita dah ada tadi. A kita dah ada 140, D kita dah ada negatif 5. Jadi kita masukkan sahaja dalam formula SN. Okay, SN adalah N per 2. Okay, N per 2, okay, ingatlah 2A tambah N tolak 1, D. So N kita tak tahu, biar je. 2A gantikan tempat A. N tolak 1 ni follow sahaja. D masukkan nilai yang kita dah dapat tadi ya, negatif 5. Okay. Kemudian ringkaskan, kembangkanlah yang belah dalam tu. Okey, yang belah dalam tu bila kita darab dapat 280. Okey, yang ni. N dengan 5 tu akan dapat negatif 5N. Negatif darab negatif akan jadi tambah 5.
So ada dua nombor dekat dalam tu, kamu ringkaskan dulu sampai tinggal macam ni. Dah tak boleh nak buat apa-apa, so itulah jawapan kita. Okay, biar je lah sebab kita tak tahu kan, diminta memang diminta hasil tambah N sebutan. So jawapan kita dapat dalam bentuk sebutanlah N eh. Okay tak soalan ni? Boleh? Kalau ada apa-apa soalan, okay boleh ha, boleh tanya dekat chat eh. Okay, so katakanlah next soalan itu dia minta hasil tambah 5 sebutan. So tak perlulah kamu pakai formula yang dekat atas ni dah. Okay, katakan dia minta hasil tambah 5 sebutan, terus dia lah masukkan dalam formula yang kita dah dapat ni. Jadi S5 sama dengan 5/2, 285 tolak 5 darab 5. Maksudnya kamu dah boleh tahu jumlah panjang 5 tali tu. 5 yang sebutan yang pertama. So kita dah boleh pakai formula yang kita dah ringkaskan dekat soalan yang kedua. Okay, tak perlulah ganti dalam formula yang panjang. Okay, next kita nak panjang bahagian ke N. Panjang bahagian ke N. Panjang tali ke 10, tali ke 11. Okay, kalau dia nak bahagian-bahagian tu, okay, bermaksud kita nak mencari TN. Yeah, TN. Jadi TN kita tak tahu yang keberapa, masuk saja dalam formula TN. Okay, ni soalan kategori senang lah ni ya. Nak kata susah memang tak lah. Okay, senang, ada yang rasa senang, ada yang rasa sederhana. Okay, so A tambah N tolak 1D. A tu masih lagi 140. N tolak 1 tu follow, D negatif 5. Jadi cikgu kembangkan sahajalah yang bracket ni eh. N darab negatif 5, negatif 1 darab 5, so tambah 5. Ringkaskan, jangan tinggal jawapan macam tu. Okay, ringkaskan. So 145 tolak 5N. Okay. Okay, senang kan soalan ni? Boleh? Okay, in case dia tanya dia nak panjang tali ke 9. So, kamu dah ada dah 145 tolak 5N ni. Okay, so kalau dia nak panjang tali ke 9, jadi T9 sama dengan, terus dia guna formula yang kamu dah ringkaskan, 5 darab 9. Terus akan dapat jawapan. Okay. Boleh next soalan eh? Kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu next. Okay. Soalan janjang seterusnya. Okay, rajah menunjukkan beberapa buah bulatan. Okay, bulatan pertama mempunyai jejari J cm. Okay, bulatan kedua mempunyai jejari 3/5 J cm. Okay, maksudnya 3/5 daripada jejari bulatan pertama. Bulatan ketiga mempunyai 3/5 daripada jejari bulatan kedua. Okey, dan proses berterusan secara tak terhingga. Okey, ini adalah janjang geometri ya, sebab dia melibatkan darab. Kalau daripada tu darab. Okey, kalau dia bertambah secara malar ataupun berkurang secara malar macam tadi panjang tadi tu, tali tadi tu, itu adalah janjang aritmetik. Okey, diberi luas bulatan terbesar iaitu 1600 pi. Maksudnya yang ni lah luas dia. Okay. So, okay, dia bagi tu bukan suka-suka eh. Okay, kita boleh apply, kita nak cari jejari dia. So, 1600 pi tu dia punya luas. Okay. So, luas untuk bulatan, formula dia pi j kuasa 2. Jadi pi j kuasa 2 sama dengan 1600 pi untuk bulatan yang pertama. Jadi pi ni kita boleh ringkaskan, kita boleh buang. So J kuasa 2 sama dengan 1600. Okay, jadi kita nak cari jejari dia. Okay, kita punca kuasa 2, kita akan dapat plus minus 40. Okay, plus minus lah, tapi sebab kita nak jejari, jejari tak boleh negatif. So J adalah 40 cm. Okay, so kita dapatlah 40 cm dekat situ. Okay, dia kata bulatan yang kedua, dia punya jejari 3/5 daripada jejari yang pertama. Okey, 3/5 daripada 40 darab ah, 3/5 darab 40 ialah 24. Okey, jejari ketiga pula 3/5 daripada 24. Jadi kita akan dapat 14.4. Okey. So tu adalah dia punya jejari. Okey, sebab apa kita cari jejari? Sebab soalan satu dia kata dia nak lilitan bulatan bagi 5 buah bulatan pertama.
Okey, bermaksud dia nak jumlah lah, jumlah lilitan untuk kelima-lima bulatan yang pertama. Okey, so lilitan punya formula ialah 2 pi R ataupun 2 pi J. Okey, jejari kita dah dapat dah tadi 40. So kita ganti dekat tempat jejari. Okey, so jejari, okey jejari pula. Okey, jadi lilitan yang pertama ialah 80 pi. Bermaksud ini adalah A. Okey, kemudian cikgu cari pula lilitan untuk yang bulatan kedua. Masih lagi formula yang sama, guna jejari 24. Okey, so 2 pi 24 sama dengan 48 pi. Okey, sebab apa cikgu cari yang kedua ni? Sebab cikgu nak check, okey, kita nak dia punya nisbah sepunya. Nisbah sepunya kita R dengan R radius tu belum tentu sama, eh? Sebab tu untuk jejari, okey, lilitan, luas, okey, kalau sama tu mungkin kebetulan lah. Okey, macam ni R, okey, T2 bahagi T1 ataupun A. 48 pi bahagi 84, potong-potong. Okey, diringkaskan, cikgu dapat 3/5. Okey, mesti yang kata kenapa tak guna je J yang R dekat atas ni. Okey, kalaulah, okey, katakanlah cikgu guna, cikgu nak cari R untuk, apa, untuk luas. Okey, luas kita yang pertama tadi kita dah tahu, 1006 eh. Okey, luaskan pi J kuasa 2. Pi, okey, 24 kuasa 2. Okey, kalau cikgu bahagi dengan 1600 pi, okey, potong-potong. Okey, cuba kamu kira 24 kuasa 2 per 1600 sama tak 3/5? Cuba kamu kira 24 kuasa 2 per 1600 sama ke tak sama? Tak sama kan? Okey, jadi jangan assume. Pakai je lah R dekat atas tu. Tak boleh. Check lah juga sebab kita nak lilitan. Okey, kalau luas lain pula R dia. Ni kebetulan lah ni. Kebetulan sama. R dia 3/5. So kita nak SN untuk janjang geometri. Okey, janjang geometri S, apa untuk cari S dia ada dua formula. Sama ada 1 tolak R ataupun R tolak 1. Okey, yang mana kita nak pakai? 1 tolak R ke R yang tolak 1? Boleh respon. Ha, kan ada dua formula kan? Yang pecahan tu. 1 tolak R ke R tolak 1? Yang tu kita ambil kira berdasarkan A kan cikgu? Bukan A, R lah. R. 1, apa yang 1? Siapa yang tolak siapa? R tolak 1 ke 1 tolak R? Okey, kita ambil yang 1 tolak R. Bagus. Sebab apa? Sebab R ni kecil daripada 1. Okey, eh? So kita pakai formula. Okey, formula cikgu dah padam lah pula kat sini. So SN A 1 tolak R kuasa N eh, kat sini per 1 tolak R. Okey, kita kita pastikan yang bawah tu kalau kamu tolak dapat positif lah. Okey, so 1 yang tolak 3/5, jangan 3/5 yang tolak 1. Okey, so ganti dalam ni. A kita 80 pi. Okey, 1 tolak R kita 3/5 kuasa 5 lah sebab kita nak 5 sebutan tadi kan. A per dengan 1 tolak 3/5. Hati-hati ya, nak tekan kalkulator. Ni dah betul, tiba-tiba jawapan salah. Okey, jawapan kita adalah yang ni. Ataupun 100 berapa entah. Okey, cikgu tunjuk ah, tekan kalkulator tu. Tekan kalkulator tu hati-hati. Nak tekan, cikgu cadangkan kamu tekan. Kalau kalkulator jenis ni lah, kalau kalkulator jenis ni. Tekan yang dalam bracket dulu tu. 1 tolak bracket 3/5 tutup bracket kuasa 5. Okey, sama dengan dulu. Okey, darab dengan yang luar 80. Pi tu tak payah usik eh. Darab 80. Eh, silap pula dah. Sorry, sorry. 1 tolak 3/ okey, gua pun dah silap. 1 tolak 3/5 kuasa 5. Okey, darab dengan 80. Asal kalkulator cikgu ni tak boleh pula dah. Dia buat perangai dah. Okay. Ha, inilah perangai dia. Sekejap dia okey, sekejap tak okey. Okay. So kamu kira dulu yang dalam bracket ni. Darab dengan 80. Sama dengan dululah. Okay. Baru bahagi dengan buat bracket. 1 tolak 3/5. So kalau kamu dapat jawapan dalam perpuluhan ke pecahan ke. Okay. Tukar kepada bentuk pecahan tak wajar macam ni lah. Dapat tak? Sama tak jawapan kamu dengan cikgu ni? 23056/125. Sama cikgu. Sama. Okey, bagus.
Okay, maksudnya kamu tekan calculator dengan betul lah. Okay, next. Okay, yang kedua ni senang je. Hasil tambah ketakterhinggaan. Okay, hasil tambah ketakterhinggaan, formula dia S infinity ya. Eh? S infinity A per 1 tolak R. Senang je. A per 1 tolak R. So A kita dah ada tadi 80 pi. R pun kita dah ada. Just ganti sajalah. Okay, ganti saja dan tekan calculator betul-betul lah. 80 okay, per buat bracket 1 tolak 3 per 5. So jawapan dia pastikan kamu dapat 200. Okay, pi jangan lupa lah. Okay, sebab soalan dia dah mention awal-awal dalam sebutan pi. Jadi pi kamu jangan gatal tekan 3.142. Jangan sesekali ubah dia. Biar je pi tu daripada awal sampai habis. Okay. Boleh? Ada apa-apa soalan tak untuk soalan ni? Okay kan? Okay, good. Okay, next soalan fungsi. Sekejap ma, pergi cikgu minum air sekejap. Okay. Encik Karim ialah seorang penjaja ikan. Keuntungan harian yang diperolehnya ni fungsi untuk keuntungan. Eh. Keuntungan harian, okay, dia punya fungsi diberi oleh GX 3X tolak 18 per 4. Okay, X ialah bilangan ikan yang dijual dalam sehari. Okay, tentukan purata keuntungan harian yang diperoleh Encik Karim jika dia telah menjual 550 ekor ikan dalam masa 10 hari. Okay, mula-mula kamu nak kena buat apa ni? Okay, dia nak purata keuntungan Encik Karim ni kalau dia jual 550 ekor ikan dalam masa 10 hari. Bermaksud kamu boleh terus ke ganti 550 tu dekat X? Boleh tak? Tak boleh. Kena buat apa dulu? Dia kena cari untuk satu hari. Okay, good. So, 550 tu untuk 10 hari. Jadi kita bahagilah dulu dengan 10 hari. Bermaksud sehari dia cuma jual 55 ekor. Okay, 55 ekor ni lah kita gantikan dalam GX. Eh? Jadi G55 sama dengan 3 darab 55 tolak 18 per 4. Okay, jadi bermaksud sehari dia untung purata RM36.75. Okay, jangan sesekali ganti dengan 550, lepas tu bahagi dengan 10. Kamu memang takkan dapat jawapan yang sama. Eh? Okay, sebab apa? Sebab dia dah beritahu dah dekat sini. X tu mesti yang dalam sehari. Okay, so cari X dalam sehari dulu baru ganti. Okay, tu senangnya dua markah. Maksudnya ganti satu, jawapan satu. Okay, seterusnya bilangan minimum ikan. Okay, minimum ikan yang mesti dijual dalam sehari supaya Encik Karim tidak mengalami sebarang kerugian. Okay, ini adalah fungsi untuk dia punya keuntungan. Kalau dia tak nak rugi, apa yang perlu kita buat? Macam mana kita nak tahu dia ni kena jual banyak mana supaya dia tak rugi? Ada siapa-siapa tahu? Fungsi songsang ke cikgu? Bukan fungsi songsang yang ni. Ada tak? Nak cuba. Okey, cikgu beritahulah. Okey, ni adalah keuntungan. Okey, bermaksud kalau dia apa? Fungsi ni adalah untuk kalau yang dia dapat jual berapa-berapa dan dia dapat untung. Okey, so kalau dia tak dapat untung bermaksud GX kita ni keuntunganlah. GX kita mesti lebih besar daripada kosong barulah dia untung. Okey, kalau kurang daripada kosong bermaksud dia dah start rugi. Okey, jadi fungsi kita tadi ni kita buat lebih ataupun sama dengan kosong. Okey, kita nak tahu berapa ekor yang perlu dia jual supaya dia tak rugi. Okey, so GX kita gantikanlah dengan 3X tolak 18 per 4. Okey, kemudian kita pindahkanlah satu persatu kan. Kita buang 4. Okey, dapat macam tu. Okey, kemudian kita cikgu bawa 18. Cikgu hapuskan 18, bawa ke kanan. And then cikgu dapat macam ni. Bermaksud dia kena menjual sekurang-kurangnya 6 ekor ikan.
6, 7, 8, 9, 10, barulah dia tak rugi. Okey, boleh ke jawab macam ni? Tinggal macam ni, boleh ke? Sebab soalan tanya bilangan minimum kan, so kena jawab 6 juga. Okey, bagus. So, bilangan minimum 6. Okey, kalau dia jual kurang daripada 6, contohlah 5, kamu try ganti dekat sini 3 darab 5, 15. 15 tolak 18 dah negatif. Maksud dia dah start rugi. Okay, so kalau kamu guna 6, okay, 6 darab 3, 18. 18 tolak 18, kosong. Okay, maksudnya dia tak untung, dia tak rugi. Okay, jadi bilangan minimum, okay, itulah bilangan minimum dia. Okay, janji dia tak rugi. Okay, maksudnya 6 tu dia tak untung dan dia tak rugi. Okay, ya. Kalau dia start untung bila dia dah jual 7 ekor, barulah dia start untung sikit. Okay, boleh faham? Okay, ya? Cikgu next, eh? Ada apa-apa soalan tak? Boleh? Okay, soalan yang keenam. Okay, soalan yang keenam. Okay, ada tiga graf. Tiga graf A, B dan C. Antara rajah berikut, yang manakah merupakan graf bagi suatu fungsi? Apakah sebab anda? Okey, apa yang perlu kita buat untuk kita tahu yang mana satu graf fungsi? Nampak macam semua dia fungsi kan? Semua graf. Okey, apa yang perlu kamu buat ni? Okey, anyone? Ada yang terfikir? Ada yang ada idea? Macam mana kita nak jawab? Dua markah ni, eh? Satu jawab fungsi ke tak, satu lagi tu alasan. Any idea? Ujian garis mencancang. Okay, good. Okay, selain kalau kita tahu fungsi ni dia cuma ada dua, hubungan satu dengan satu, satu lagi banyak pada satu. Okay, satu lagi kita buat ujian garis mencancang. Okay, ujian garis mencancang tu apa benda? Okay, kita buatlah garis dekat graf tu. Okay, graf ni pun kita garis. Okay, and then, okay. And then kita tengok dia sentuh berapa titik. Ni satu titik. Ni satu titik. Satu titik. Okay, kat sini dua. Dua. Ni satu, satu, satu. Okay, syarat dia apa dia? Dia sentuh, kena sentuh berapa titik kalau ujian garis mencancang ni? Satu titik. Satu sahaja. Kalau dia sentuh dua titik macam yang tengah-tengah ni, ni bukan fungsi, ya. Okay, setiap batang garis mencancang tu cuma mesti sentuh satu sahaja. So, jawapan kita rajah A dan C lah. Kerana apa? Kerana ujian garis mencancang menunjukkan bahawa graf tersebut memotong pada satu titik sahaja apabila dipintasi oleh garis. Buatlah ayat yang sesuai, dan dia ada perkataan garis mencancang memotong satu titik. Okay, kalau ujian garis mengufuk tu untuk kita test apa? Ingat tak kalau garis mengufuk? Garis mengufuk ni kalau mencancang macam ni kan, garis mengufuk kita motong macam ni. Macam ni. Ha, macam tu. Okay, yang tu kalau kita nak test apa? Okay, good. Harita fungsi songsang. Okay, kalau kita nak tahu dia ada fungsi songsang ke tak, kita buat ujian garis mengufuk. Kalau dia sentuh satu, maksudnya dia adalah. Untuk kes yang tengah-tengah tu je lah ada. Yang untuk kiri kanan, tak ada. Okay, next. Okay, soalan B. Soalan B ni dia tak ada kaitan dengan soalan A. Eh? Okay, fungsi F dan fungsi gubahan, okay, ditakrifkan oleh Fx sama dengan Ax tambah B dan Fgx sama dengan 3x kuasa 2 tambah 1. Okay, dengan keadaan A dan B bermalah. Okay, ni diberi, eh? Diberi F songsang negatif 5 sama dengan 0, F5 sama dengan 10. Okay, so kita kena pakailah apa yang diberi ni untuk mencari A dan B. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so dia kata F songsang negatif 5 sama dengan 0. Okay, bermaksud kalau cikgu tukar tempat 0 dengan negatif 5 ni, maksudnya F kosong tu adalah negatif 5. Ingatlah konsep fungsi songsang sahaja, kita tukar tempat je. Okay, so kalau F kosong negatif 5, kita gantilah dekat tempat yang persoalan atas ni. F kosong, eh. Kalau F kosong, okay, kat sinilah bermaksud nilai X tu akan jadi kosong. So A darab kosong tambah B samakan dengan negatif 5. Okay, so A akan hilang. Jadi tinggallah B sama dengan negatif
5, okay, terus dapat. Simple je. Okay, ada orang dia buat cara lain. Okay, boleh jugalah. Okay, ada cara panjang, ada cara pendek asalkan kamu dapat B negatif 5. Okay. Okay, atau okay, kaedah yang kedua. Okay, kita pakai konsep ni. Okay, konsep ni pun ada dalam, ditulis dalam di SKP. Okay, kalau F bersebelahan dengan F songsang X, okay, nilai dia akan sama dengan F songsang bersebelahan dengan FX. Yang tinggal adalah X. Okay, dia macam ni lah. F dengan F songsang kita boleh potong. F songsang dengan F kita boleh potong. Syarat dia mesti sebelah-sebelah. Jadi yang tinggal adalah X. Okay, jadi apa yang cikgu buat? Okay, kaedah yang kedua. Cikgu gantikan tempat ni X. Eh. Ni asalnya FX. Okay, cikgu gantikan tempat X tu dengan F songsang negatif 5 terus yang dia bagi. Okay, F songsang negatif 5. Nak buat negatif X pun boleh. F songsang X pun boleh. Tapi tambahlah pula step dia nanti. So, kalau cikgu dah ganti tempat X dengan F songsang negatif 5, yang sebelah kanan pun cikgu ganti yang warna biru tu. Okay, so F dengan F songsang ni dia macam matilah. Okay, ni mati. Yang belah ni mati tinggal negatif 5. F songsang negatif 5 dia dah bagi kosong. Okay, so cikgu masukkan dekat situ A kosong tambah B. So, sama juga kita akan dapat B sama dengan negatif 5. Okay. Ada apa-apa soalan tak untuk nak dapatkan B? Okay, kau faham tak? Kalau tak faham, bagi tahu eh. Okay, dah dapat B, bolehlah cari A pula. Okay, A kita. Okay, dia bagi tadi dekat soalan F5 sama dengan kosong. Sekejap, cikgu padam sikit yang atas ni. Okay. F5 sama dengan 10. Kosong pula. F5 sama dengan 10. So, ganti tempat X ni lah. X ni yang kat atas ni dengan 5. Okay, 5A tambah B adalah 10. So, kita dah dapat dah B tadi. Jadi, masukkan B. 5A tambah negatif 5 sama dengan 10. So, pindahkan ataupun hapuskan 5. Jadi 5A sama dengan 15. Jadi A adalah 3. Okay, settle. A dan B. Okay ke? Kalau cikgu laju, bagi tahu eh. Boleh? Okay, Naim. Okay, good. Okay, next. Soalan yang terakhir. Cari, okay, ni dah dapat eh. A ni, A dengan B ni. Cari fungsi GX. Okay, kita nak GX. Apa yang dia bagi dekat kita? Dia bagi dekat kita F dengan FG. Okay. So, kita gunakan fungsi FX kita. Okay, FX ni cikgu dah gantikan nilai A dengan B eh. Jadi, A tu tadi cikgu masukkanlah sini 3, sini negatif 5. Jadi, FX sama dengan 3X tolak 5. So, cikgu nak fungsi G. Okay, jadi apa yang cikgu buat? Cikgu gantikan tempat X dengan GX. So sebelah sini pun akan 10. Okay. Okay, so sebelah kiri tu dah jadi fungsi FGX. FGX diberi dekat soalan ni. Ha, jadi kita gantikanlah tempat FGX tu 3X kuasa 2 per 4 tambah 1. Okay, yang kanan tu biar dulu. And then kita ringkaskanlah satu per satu. Okay, jadi apa yang cikgu buat? Cikgu 1 dengan negatif 5 tu kita boleh combine. Okay, jadi 6. Okay, and then cikgu hapuskanlah 4 ni. Kita tak naklah pecahan ni jadi semak. So, kita darab semua dengan 4. Okay, bila darab semua dengan 4, dia akan jadi 3x kuasa 2 tambah 24 sama dengan 12. Okay, kemudian cikgu ringkaskan. Okay, ringkaskan. Cikgu bahagi ya. Yang ni ni, cikgu bahagi pula ni dengan 3. Okay, so dapat macam ni. Jadi, X, GX sama dengan X kuasa 2 tambah 8 per 4. Okay, dapatlah GX. Okay, tu baru, ni kaedah ni. Ada masa lagi tak? Okay, ada masa setengah jam lagi. Eh? Okay, so cikgu nak tunjuk lagi satu kaedah untuk cari GX ni. Okay, so kejap kan cikgu padam yang atas tu. Ikutlah kaedah mana yang kamu selesa. Macam nak tukar color ni. Okay. Okay. Macam cikgu kata tadi, kita nak cari G. So dia beri FG dekat kita eh. Dia bagi FGX dekat kita. So kita nak GX sahaja. Jadi cikgu boleh hapuskan F dekat depan ni dengan kita meletak F songsang dekat sebelah.
Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita tulis F songsang F GX. Okey, sama. Okey, bila kita dah letak sebelah kiri, cikgu letak sebelah kanan jugalah. Okey, yang ni ni salin. Nilai ni lah, nilai yang dia dah beri. 4 tambah 1. So, F dengan F songsang ni kita boleh matikanlah, tinggallah GX. Okey, F songsang. F songsang kita belum cari. Okey, kita ada FX ni eh. FX sama dengan 3X tolak 5. Okey, F songsang. Okey, cikgu cari F songsang menggunakan kaedah yang mati-mati tadi tu. Cikgu tak suka guna dummy Y apa semua tu. Sebab kadang terlupa nak tukar kan. Okey, sorry. Sini kalau cikgu dah apa? Dah tukar dengan F songsang bermaksud sini pun akan jadi F songsang eh. Sorry lah. Boleh nampak kan? Okay, so yang ni potong jadi tinggal X sama dengan 3 F songsang X tolak 5. So kita nak F songsang, jadi F songsang X ialah X tambah 5 per 3. Okay, terus dapat F songsang. Tak payah nak tukar Y jadi X apa semua balik. Okay, jadi F songsang kita dah ada X tambah 5 per 3. Kita nak masukkan, nak gantikan dekat sini. So, ini tempat X eh. 3X kuasa 2 per 4 tambah 1. Okay, tolak, tambah 5 per 3. Okay, jadi cikgu ringkaskan yang atas tu. 3X kuasa 2 tambah 6. Ini per 4 per 3. Okay, so 3 tu. Okay, yang betul kan? Tambah 6 kan? Okay, yang pecahan dekat atas tu, sorry yang cikgu bawa ke sini. Okay, 3X kuasa 2 tambah 24 per 4. Okay, 1 per 3 ni cikgu, 3 yang kat bawah ni bahagi tu cikgu letak dekat sebelah lah. Okay, so 3 dengan ni kita boleh, yang ni kalau kamu faktorkan dia, ataupun kita boleh bahagilah 3 dengan yang ni dapat 1. 3 dengan yang ni dapat 8. So jawapan kita sama. X kuasa 2 tambah 8 per 4. Okay. Itu adalah cara yang kedua. Okay, menggunakan fungsi songsang. Okay, so kalau kamu tak berapa nak faham yang belah kanan tu, kamu boleh buatlah yang first tadi tu. Tak ada masalah eh. Okay, ikutlah mana-mana yang kamu sesuai dengan kamu. Okay, so ada apa-apa soalan tak untuk soalan ni? Okay ke? Okay, so next soalan yang kalau dalam soalan tu, soalan yang terakhir lah. Okay, kalau ada masa, sorry ada lagi satu punya. Okay, latarkan fungsi GX. Okay, latarkan fungsi GX untuk domain X tu 0 hingga 8. Okay, 0 hingga 8. So kalau kita nak latarkan ni GX kita, kita dah dapat tadi. Okay, so kalau yang ni betul, betul lah kamu punya graf tu. Okay, so kat situ kita dah boleh imagine X kuasa 2. Okay, X kuasa 2 bermaksud graf kita adalah graf kuadratik kan, graf senyum. Okay, so graf senyum daripada 0 hingga 8. Okay, jadi kita buatlah sedikit jadual. Tak perlulah buat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 tu tak payahlah sebab kita bukan nak melukis betul-betul. Kita nak melakar. So cikgu ambil 2 je, koordinat dia 0. Okay, kalau X 0 tinggal 8 bahagi 4, so GX 2. Okay, kalau X 8 hujung sekali, 8 kuasa 2 tambah 8 bahagi 4, cikgu dapat 16. Okay, bermaksud pintasanlah dia memotong dekat 2. Okay, kita lakarkan. Okay, macam tu. Okay, 2 dekat sini. Okay, 0, 2, 8, 18. Okay, cukup janji bentuk betul. Okay, koordinat betul. Okay, betul lah tu. Maksudnya 0 hingga 8. Okay, settle. Katakanlah dia suruh kamu lakarkan graf untuk G songsang. Okay, ni tak ada dalam soalan, cikgu tambah je. Kalau diminta, okay ni Y sama dengan GX lah sebab kat sini Y kan. Okay, so Y sama dengan GX ni kamu tulis pun tak apalah. Okay, tulislah. Okay, so kalau diminta G songsang, apa yang perlu kamu buat ialah, okay, mula-mula nak lukis G songsang ni, better kamu lukis G dululah. Okay, so lepas dah lukis G tu, buat garis Y sama dengan X. Okay, Y sama dengan X ni dia tengah-tengah. Okay, dia lalu di tengah-tengah. Maksudnya koordinat dia X1, Y1, X2, Y2, macam itulah dia tengah-tengah. So, G songsang adalah pantulan
dari pantulan daripada GX. Okay, so ni guys macam cermin kita lah. Jadi kamu pun lukis pantulan dia. Okay lah, cantik-cantik. Okay, maksudnya yang ni dua. Sama jugalah. Sini 18. Okay, dia terbalik. Macam yang tadi koordinat dia 0, 2. Yang ni 2, 0. Yang ni 0, 18. Yang ni 18, 0. Okay, dia terbalik. Dan kalau dia minta apa julat untuk G songsang X, so dia punya julat ialah untuk X 2 hingga 18. Okay, ni untuk kes kalau dia suruh kamu lakarkan graf untuk G songsang lah. Okay, jadi inilah cara dia. Okay, faham? Boleh ke? Okay, good. Next, okay. Kalau ikutkan ni soalan yang terakhir. Okay, so soalan yang ketujuh, vektor. Okay, diberi AP 1. Okay, kita label lah kat gambar. PB 2. Okay, RC 2. BR 2, RC 1. Okay, semua nisbah-nisbah tu kita label dekat gambar. Dia kata AP sama dengan 2X. Okay, label lah. AP sama dengan 2X. AC 3Y. Okay, so kalau dekat sini 2X, dia punya nisbah 1. Jadi kalau dekat sini 2, bermaksud dia punya vektor 2 kali ganda. So 4X. Jadi A ke B tu, dia punya total adalah 2X tambah 4X lah. 6X dekat situ. Okay, so kita nak ungkapkan CP yang dalam sebutan X dan Y, CP. Okay, kita tengok C dekat sini, P dekat sini. So kita ada dua cara, okay, sama ada kamu nak guna CB plus BP ataupun CA plus AP. Yang mana yang lagi mudah? CA ke nak pakai, nak lalu ikut A ke nak lalu ikut B? Ha, nak lalu kat mana? Ikut A ke ikut B yang mudah? Kamu jangan pilih jalan susah. A, okay. Sebab apa? Sebab kita dah ada maklumat dah dekat sini. Okay, so sebelum nak jawab, walaupun kamu dah boleh congak dekat situ, tulis dia punya hukum segitiga ni lah kan, apa untuk vektor paduan ni. So CP adalah CA plus AP. Okay, CA dia bagi AC 3Y. So kalau kita CA kita melawan arah, jadi negatif 3Y tambah 2X. Okay, settle. Okay, settle. Dah dapat markah untuk CP. Kemudian CR. Okay, CR ni, kalau kamu nak buat CA plus AR, kamu kena cari AR. Okay, tu satu hal. Susahlah nak cari AR tu, jadi panjang pula kan. Okay, markah dia untuk dua ni mungkin 3 je, takkan kamu nak buat jawapan yang susah-susah. Okay, tengok dia bagi 1 dengan 3 dekat sini. Okay, mesti ada guna. Okay, mesti ada guna. So CR adalah 1 daripada CB ni. CB ni total dia 3. 1/3 CB. Sebab apa cikgu buat macam ni? Sebab CB senang kita nak cari. CB adalah CA, okay, CA plus AB. CA kita ada, AB pun kita ada. So CA kita gantilah dapat negatif 3Y sebab dia melawan arah. Tambah AB, AB jumlah dia 6 eh. 6, 2 tambah 4, 6X. So ganti semula dalam yang dekat atas tu. Jadi 1/3 darab 6X tolak 3Y. Jadi akan jawapan akhir dia adalah 2X tolak Y. Okey. Tolong tulis yang ni ya. Cikgu takut kalau kamu congak-congak dia tak ada markah. Okey, biasakan tulis. Okey, apa-apa pun tulis dulu. Kita dapat daripada mana. Okey. Boleh? Untuk soalan A, ada apa-apa soalan tak untuk soalan ni? Okay, next. Okay, diberi X sama dengan 2I, X sama dengan 2I dan Y sama dengan negatif I tambah 4J. Cari, ni kita panggil dia magnitude, ni ada modulus ni, magnitude CR. Okay, CR tadi kita dah dapat dah masa soalan yang pertama. Okay, so kita gantikan tempat X dengan Y eh. Tempat X dengan Y dengan apa yang dia dah bagi. So X 2I ganti, Y 2I ganti. And then ringkaskan eh, ringkaskan. So 4I tambah I
tolak 4J. So 4I tambah I akan jadi 5I tolak 4J. Okay. Ni belum lagi jawapan akhir. Kita baru dapat CR. Okay, dia minta magnitude. Okay, dia minta magnitude panjang CR tu. Okay, CR 5I tolak 4J ni bermaksud okay, dia bergerak sepanjang paksi X tu 5 unit ke kanan and then dia turun 4 unit ke bawah di sepanjang paksi Y. Ni C, ni R. Okay, macam mana kita nak cari dia punya panjang? Apa yang perlu kita buat? Kalau tak belajar vektor pun, kalau tengok lukisan tu, apa yang dalam kepala kamu? Kena buat apa tu? Hypotenuse. Hypotenuse tu apa? Tajuk dia apa? Theorem Pythagoras. Okay, thank you, Kuhan. Okay, theorem Pythagoras lah. Okay, jadi kita gunakan nilai-nilai yang dekat I dengan J tu. Okay, 5 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2 dapat 25 tambah 16. Okay, 25 tambah 16 tu 41. Biar je dalam tu, tak payahlah nak tukar dia kepada perpuluhan. Okay, kecuali dia memang apa dapat punca kuasa 2 sempurna. Contohlah kamu kira-kira dapat 49. So, keluarkanlah 7. Tapi kalau dapat punca kuasa 2 yang bukan kuasa 2 sempurna, biar sahaja macam ni. Tak perlu jadikan perpuluhan. Okay, biar macam tu lebih selamat. Okay. Okay, next. Okay, diberi CQ sama dengan MCP. Okay, dan QR sama dengan MAR dengan keadaan M dan N ialah pemalar. So, cari nilai M dan N. Okay, CQ ni cikgu labelnya, warna oranye ni, CQ, QR. Okay, kalau kamu tengok dia punya arrow, CQ, QR adalah vektor paduan untuk CR. So, kita boleh pakai maklumat tu yang kita ada tu. Okay, CQ plus QR adalah CR. CR kita dah ada dah jawapan kita yang tadi tu. Okay, so CQ masukkan apa yang diberi. Diberi MCP. So ganti dekat sini. QR pun diberi MAR. Ganti dekat sini. Okay, CR masukkan vektor yang kita dah dapat tadi. 2X tolak Y. Okay, lepas tu apa yang perlu kita buat? CP. Okay, CP. CP. Okay, CP tadi kita dah kira belum? Cikgu lupa. CP tadi kita dah kira belum? Okay, kita kira untuk AR dulu kan. AR, okay, AR yang paling mudah ialah AC plus CR. AC plus CR. So, okay, MCP ya. CP ni, okay, CP ni nilai untuk CP. Okay, AR ni, ni AR kan. AR. AR adalah AC. AC 3Y. Okay, tambah CR. CR pun kita dah ada tadi 2X tolak Y. So balik-balik kita ganti dalam ni lah yang sama. Okay, sama dengan 2X tolak Y. Okay, kemudian cikgu kembangkan eh, buka dia punya bracket. Dia jadi macam ni. 2MX tolak 3MY tambah, okay, yang dalam ni ni 3Y dengan tolak Y ni ringkaskan dulu. So dia jadi 2Y. 2Y darab N akan jadi 2NY tambah 2NX sama dengan 2X tolak Y. Okay, so kat sini sebelah kiri ni Y ada 2 kali, X ada 2 kali, tak nak. Okay, kita satukan dia dalam bracket. Okay, so kita asingkan vektor X dengan vektor Y, kita faktorkan. So yang X ni cikgu kumpulkan dalam satu bracket. Jadi 2M tambah 2NX. Okay, tambah, okay, Y pula cikgu asingkan dalam satu bracket, negatif 3M tambah 2N. Okay, kemudian sampai di sini, apa yang perlu kita buat? Dah ringkas ni. X sebelah kiri ada sekali, Y ada sekali. Kanan ada sekali, kiri ada sekali. So, apa yang perlu kita buat sampai sini? Compare. Okay, bagus. Ideal, eh? Okay, so kita comparekan X. Okay, cikgu comparekan X dulu. So, untuk X, 2M tambah 2N sama dengan 2. Okay, sebab ada dua huruf, biasanya kalau ada dua huruf tu maksudnya kita kena buat persamaan serentak lah. Okay, kemudian cikgu compare pula Y. Negatif 3M tambah 2N sama dengan negatif 1. Okay, yang persamaan 1 ni cikgu tak ringkaskan sebab kita ada 2N. Kalau kamu pergi ringkaskan, nanti kamu nak buat penghapusan, kamu kena darab 2 balik. Okay, so cikgu tak ringkaskan persamaan 1. Okay, jadi kita boleh buat kaedah penghapusan. Okay, jadi 1 tolak
persamaan 2, persamaan 1 tolak persamaan 2. Jadi 2N akan habis. 2M tolak negatif 3M akan jadi positif 5M. 2 tolak negatif 1 sama dengan 3. Okey, so M sama dengan 3 per 5. Okey. Dapatlah M. Okey, dah dapat M. Gantilah. Gantilah untuk cari N pula. Okey, nak cari N. Okey, kalau kamu nak ringkaskan dulu persamaan ni pun boleh. So, M tambah N sama dengan 1. Kita dah dapat ada M tadi. So, 3 per 5 tambah N sama dengan 1. So, N sama dengan 1 tolak 3 per 5. Dapatlah 2 per 5. Okey. Boleh faham? Ada apa-apa soalan tak? Okey ke? Cikgu Somo? Ya, yes, saya Cikgu Sikit. Ya. Ada lagi masa nak tambah soalan ke ataupun? Silakan, silakan. Soalan. Bolehlah. Boleh tambah satu. Okey, satu je. Satu lagi soalan. Okey, sebab soalan mereka semua satu je tadi. Okey, sempatlah satu soalan lagi. Okey, ni pun soalan SPM tahun bila kah cikgu tak ingat. Okey, menunjukkan trapezium OPQR. Okey, OPQR. Titik T terletak pada PR. Okey. So, ungkapkan dalam sebutan A dan B. Okey, sebelum tu kita label dulu maklumat yang diberi. OR 18B. OP 6A. Okey, OR sama dengan 2PQ. Okey, OR sama dengan 2PQ ni kamu boleh tukar kepada PQ sama dengan setengah OR. Okey, in case lah kita akan pakai dalam soalan. Okey, sekarang ni dia nak PR. PR eh. PR. Okey, kita tengok segitiga yang belah sinilah sebab dia ada maklumat. Okey, jadi PR sama dengan PO plus OR. Okey, PO eh. PO. OP 6A. So, PO negatif 6A tambah OR 18B. Settle. Okey, so dapatlah jawapan untuk PR. OQ pula. Kalau kamu tengok dekat sini, OQ eh. OQ. So, OQ, OP plus PQ. Cikgu ambil jalan ni eh. OP plus PQ. PQ kita tak ada. Tapi kita, cikgu dah tukar tadi dekat sini. PQ tu adalah setengah OR. Okey. OP kita dah ada 6A. So, PQ setengah OR. OR kita pun dah ada 18B. So, kita ganti sahaja dekat OR. Jadi, jawapan kita lepas kita dah ringkaskan 6A tambah 9B. Senang. Biasanya vektor soalan A tu senang je. 2 ataupun 3 markah. Okey, walaupun kamu tak dapat kutip semua markah, dapat kutip setiap satu tu 3-4 markah pun okeylah untuk permulaan. Eh. Untuk permulaan. Buatlah test to be banyak-banyak. InsyaAllah dapat kutip semua markah. Okey. So, ini untuk soalan A. Okey, untuk soalan B. Okey, diberi bahawa PT sama dengan KPR. Okey, masih lagi soalan yang sama. Eh. Ini soalan B. PT sama dengan KPR dengan keadaan K ialah pemalar. So, cari nilai K jika titik O, T dan Q adalah segaris. Okey, dia dah bagi tahu O, T dan Q segaris. Okey, macam tu. Okey. So, kalau titik tu segaris, bermaksud kita kena buat persamaan ya, persamaan yang ada pemalar tu. Okey, contoh cikgu ambil OT sama dengan lambda OQ. Okey, lambda ni cikgu lebih suka guna lambda lah sebab kadang guna huruf guna huruf dah macam yang lain-lain tu. Okey, ni dah ada A, ni dah ada B. Okey, kalau nak guna huruf boleh tapi pastikan huruf yang tak ada dekat soalan lah. Okey, so cikgu guna lambda. Kalau kamu nak buat OQ sama dengan lambda OT pun boleh. Tak ada masalah. Okey, sebab kita bila dia segaris, ingatlah bila dia segaris, dia akan ada satu titik sepunya. Okey, O. Okey, OT. Ataupun OQ. Eh, OQ pula. TQ. OT sama dengan lambda TQ. So, ada huruf T di kiri dan kanan. Okey, macam ni cikgu pilih yang ni. Okey, so OT sama dengan lambda OQ. Okey, OT tu adalah cikgu pilih OP plus PT. OP plus PT sama dengan lambda OQ. And then PT dia dah beri ya. PT dia dah bagi. So apa cikgu pilih yang tu? Sebab dia bagi yang ni. Kita kena pakai. OK,
Okay, kamu jangan pilih yang dia tak bagi. Okay, so OP 6A, PT ganti dengan KPR, okay, lambda OQ. OQ tu kita dah cari tadi kan. OQ ni dah ada dekat jawapan yang tadi. Okay, so gantikan sahaja. Okay, kemudian cikgu gantikan PR. Okay, PR. PR pun kita dah ada jawapan tadi. Okay, so masukkan sahaja nilai-nilai kita dah ada tu and then kembangkan. Okay, kembangkan 6A tolak 6KA tambah 18KB sama dengan 6 lambda A tambah 9 lambda B. Okay, sebelah kiri tu ada 2 kali A, cikgu kumpulkan dulu. Okay, ni sebenarnya cikgu bahagi dengan 3 lah. Sorry cikgu, betul lah cikgu bahagi 3 sebab semua tu adalah nombor gandaan 3 cikgu kecilkan. And then cikgu kumpulkan A dalam satu bracket. Okay, so dapat macam tu. Okay, dapat macam ni, barulah kita compare kiri dan kanan. A dengan A, B dengan B. So, 2 tolak 2K sama dengan 2 lambda. Okay, yang kanan pula, 6K sama dengan 3 lambda. Okay, dia ada dua huruf. Okay, bermaksud kita kena sama serentaklah sama ada penggantian ni. Okay, yang ni lebih sesuai penggantian lah. Okay, so cikgu jadikan lambda sebagai subjek. Jadi, lambda sama dengan 2K. Okay, 6 bahagi 3 lah, so 2K. Lepas tu cikgu gantikan di sini ya, lambda tu dekat tempat lambda yang sebelah kiri. Okay, so 2 tolak 2K sama dengan 2 darab 2 lambda. Okay, dia akan jadi 2 darab 2K, so dia akan jadi 4K kan. Okay, jadi 4K tu cikgu gabung dengan 2K sebelah sini. Jadi dia akan jadi 6K and then K sama dengan 1 per 3. Okay, kalau kamu guna persamaan yang ni, okay, K kamu mungkin dapat lain. Okay, tak ada masalah. Boleh sahaja, tak ada masalah. Okay, so jawapan kamu akan tetap dapat 1 per 3. Okay, dengan syarat kamu buat punya kamu punya step tu betul lah. Okay, so tu untuk soalan B. So ingatlah kalau dia kata segaris ke selari ke, mesti buat persamaan dulu, letak pemala. Okay, pemala yang sesuai. Okay. Next, yang terakhir, dah habis lah. Dah habis dah. Itu sahaja cikgu rasa cukup lah kot sampai dah pukul 11.52. Kau macam mana cikgu Somo? Okey dah. Okey, boleh lah. Okey, so cikgu harap apa yang cikgu kongsikan pada hari ini dapat manfaat lah untuk yang belum tahu tu. Okey, untuk yang dah tahu untuk mengukuhkan lagi. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih dengan atas kerjasama kamu, respon pertanyaan cikgu apa semua. Okey, dan untuk yang beragama Hindu, cikgu nak ucapkan selamat menyambut hari Deepavali pada minggu hadapan. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, boleh stop sharing lah cikgu sikit. Okey, okey. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih diucapkan ya pada penceramah kita iaitu Cikgu Nora Chikin binti Mansor. Satu pengisian yang sungguh padat dan sangat berinformasi ya. Okey, jadi diharap semua murid telah membuat catatan ataupun nota ya tadi semasa bengkel. Dan untuk makluman semua murid, bengkel pasca pecutan ni ya telah masuk siri yang ke-5. Dan akan berjalan sehingga siri yang ke-7. Okey, pada setiap hari Sabtu lah. Jadi kita masih ada lagi 2 lagi siri. Waktu yang sama, pukul 10 pagi. Dan hari yang sama juga iaitu hari Sabtu. Sampai November lah. Okey, minggu kedua. Jadi perbincangan ni sebenarnya dia berfokuskan pada kertas 1 dan kertas 2 ya. Oleh penceramah kita lah yang hebat-hebat daripada Selangor. Jadi untuk minggu depan, siri ke-6 tu, bengkel kertas 1 akan disampaikan oleh Cikgu Nur Amalina binti Zulkifli ya, daripada SBP Integrasi Gombak. Dan cikgu, topik-topik akan dibincangkan tu nanti adalah sistem persamaan, pembezaan, pengamiran, pilih atur dan gabungan. Jadi 4 topik yang sangat penting lah untuk murid-murid skor ya masa peperiksaan SPM nanti. So jangan miss, jangan ketinggalan tau. Okay, baiklah cikgu dahuli dengan ucapan terima kasih atas kerjasama anda sepanjang bengkel eh. Dan jumpa di minggu hadapan untuk sesi 6. Terima kasih semua. Thank you. Okay, sama-sama. Cikgu semua tak gambar.
gambar. Tak gambar. Okey. Terima kasih. Ada kat sini boleh je buka kamera ke, kita boleh ambil gambar. Mungkin sekeping dua keping eh. Okay, ada lagi yang nak buka kamera? Belum. Okey, belum. Okey, mana yang ada lah. Mana yang ada ya? Okey, senyum. Satu, dua, tiga. Alright. Okey, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Alright, terima kasih. Yang ketiga orang juga yang diwayati pada tahakinun patabdi'u. Kamaran ke tu? Orang yang tahu, background music. Maka itulah orang yang pandai. Tak, saya sedang mendengar, saya sedang ada satu lagi program ni. Jadi saya onkan ini. Aku boleh dengar tu. Tanya, tengok sikit lah, tanya. Okey, alhamdulillah lega dah. Boleh tidur lena lah malam ni. Tanya. Okey. Bibi mimpi semalam mengajar. Apa je lah. Selesai dah ya. Alhamdulillah. Mesti nak mengejar dengan soalan yang macam